Video kali ini saya akan mereview Indomie mie goreng Aceh. Sebelum saya icip, sebelumnya saya akan memasak dahulu. Saya lihat dulu dapat apa aja bumbunya. Ini dapat 3 ya. Seperti biasa ini sausnya, kecap sama minyaknya. Ini yang bumbu taburnya itu ya. 2. Ini bentuk minyak. Bentuk minyak seperti ini. Besar ya. Nah, ini dia udah jadi minyak. Kayak gini penampakannya. Untuk aromanya sendiri sih kalau menurutku kayak bau cabe banget, apa ya, kayak cabe hijau gitu. Untuk bumbunya sendiri kental banget. Nah, ini minyak. Ya, harganya sih ya 2.200, kalau menurutku cukup enak. Kayak gini, ini ya minyak. Sekarang aku coba. Pertama yang kurasakan pedas, terus bumbunya itu beda ya, biasanya kan apa ya, mungkin rempah bilangnya ya, kayak rempah-rempah gitu, sedep. Ini saran saya kalau masak minyak jangan terlalu luduh, apa ya bahasanya tuh, agak setengah matang biar enak. Dari 1 sampai 10 aku kasih nilai 8, karena ini enak banget, pedesnya dapet, sedapnya dapet, dan ukuran untuk mie-nya juga bikin kenyang. Oke, cukup sekian video review kali ini, semoga bermanfaat. Tunggu video kami selanjutnya.